أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله wa'adahullahi syarik, wa'ashadu anna muhammadina wa ta'ala <tuk kembali> wa rasulullah kami, Allah wa pada hari ini, kita masih bisa berkumpul dalam majelis ilmu, dalam lingkaran ilmu, bersama Ustaz Firanda Andirja, guru kami, dari sivitas Akademika al dan Islamic School, baik dari alur dan satu, al dan dua, al dan tiga, al dan empat, alur dan lima al sampai masyarakat pada umumnya. Dan mudah-mudahan di part ke-6 di Ramadan pada sore hari ini mudah-mudahan bisa semuanya menyimak dan juga bisa semuanya menyaksikan secara bersama. Insya Allah pada sore hari ini beliau akan beberapa saat lagi akan live pada pukul 16.00. Dan e, dipersiapkan segala sesuatunya, baik adik-adikku, semua catatannya, dan juga para umah, para abi, dan para asatiza yang pada sore hari ini menyaksikan. Di samping saya, ada Ustaz Abdul Miftah Masya Allah. Ini beliau yang e, akan memandu bagaimana informasi-informasi kesalahan tentang al Almudan akan e, diupdate, dan mudah-mudahan. Sambil menunggu servir Anda akan live nantinya, kita akan mendengarkan dahulu informasi-informasi kalau dana yang akan dipaparkan oleh beliau. Apa dong? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah

hari ini hari Rabu tanggal 21 April 2021 bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan 1442 Hijriah. Ya. Syukran atas waktu yang diberikan pada anak habis ya. Untuk sedikit memberikan informasi tentang al dan uh, yang pertama, Anak akan menyampaikan dulu informasi bagaimana Abu, Umu, dan Ananda yang belum Uh, ikut Zoom webinar kami, maka silakan bisa langsung klik link Zoom webinar kami. Dan jangan lupa isi nama depan, nama belakang, kemudian email, serta konfirmasi email dan klik join Zoom webinar. Apabila Abu, Umu, dan Ananda belum sama sekali masuk ke Zoom kami atau akunnya belum terdaftar, maka biasanya membutuhkan password. Uh, maka passwordnya adalah Al uh, Caranya sangat mudah, jadi silakan uh, bagi Abu dan Anda yang belum masuk silakan bisa masuk sekarang. Jangan sampai ketinggalan karena hari ini ada tema yang sangat uh, luar biasa yang harus kita dengarkan. Kemudian info yang lain adalah tentang program Al Wildan terbaru dalam rangka menyambut bulan suci ramadan maka uh, osis alwil dan 1234 bersama manajemen sd smp sma alwil dan islamic school uh, kami bekerja sama dalam memberikan santunan ya. memberikan santunan ada yang 500 paket sembako ya maka jadi bagi umum aku anda yang ingin berpartisipasi menjadi donatur, maka silakan bisa menghubungi koordinator Arwil dan masing-masing. Alunan 1, 2, 3, dan 4. Baik, kemudian berikutnya tentang pengembangan eh, dan ya, adalah nah, rangka mengembangkan Sekolah Sunnah, ya, maka Alul dan berusaha untuk mengembangkan diri atau berekspansi dengan membangun sistem Juga membangun gedung Al ya Yang sudah tersebar Di beberapa kota nah, Seperti yang sudah kita nikmati bersama Ada Alwildan 1 di Gading Serpong Alwildan 2 di Bekasi Alwildan 3 di Theater BSD Dan Alwildan 4 di Lebak Bulus, Jakarta Selatan Dan insya Allah akan berekspansi Di Alwildan 5 Ben Hill ya, Tanah Abang, Jakarta Pusat kemudian alur dan 6 di Ciledug Kota Tangerang, kemudian alur dan 7 di Kota Serang, alur dan 8 di Depok Jawa Barat, alur dan 9 di Dompu Kecamatan Hu Kabupaten Dompu NTB. Kemudian alur dan 10 di Kampung Melayu Jakarta Timur dan alur dan 11 di Kota Mataram NTB. Alhamdulillah berkat doa Abu Umu dan Anda semuanya uh, dan berkembang begitu pesat dan mohon tetap bisa mendukung kami agar jalannya pendidikan sunnah di Indonesia tak bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan di seluruh dunia internasional. Baik, Ust. kami kembalikan ke ya Ustaz ada hal yang ingin disampaikan lagi, silakan. Terima kasih kepada Ustaz Miftah sudah memaparkan bagaimana kondisi kealudanan yang ada di uh, seputaran jamur dan mudah-mudahan kita bisa uh, go nasional dan go internasional ya mas. Amin. baik uh, terima kasih banyak atas pemaparannya dan kita coba mulai baik. sounding ke Ustaz Firanda ya, ya mas ya, ya. ya, baik. ya. baik assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Firanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Masya Allah. Sambil Masya Allah. menunggu kita berbuka puasa sambil mendengarkan kajian antum Ustaz. Betul. Ini mau lama, mau lama buat sebentar? Masya Allah. Masya Allah. Siap, Ustaz. Tafadhal Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Sudah siapin. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه para guru, para wali murid, ya, siswa dan siswi al-wildan, ya, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini sambil menunggu berbuka puasa kita sama-sama saling saling mengingatkan di antara kita untuk semangat beramal soleh, ya. Dan topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang eh, Bagaimana kita memiliki skala prioritas dalam beramal soleh. Mengingat ya eh, kita sadar sangat sadar bahwasanya kita memiliki banyak keterbatasan dari sisi kemampuan, dari sisi eh, umur ya, dari sisi kesehatan ya. Sehingga umur kita yang sedikit ini bagaimana kita bisa mengoptimalkan amalan soleh ya. Pembahas ini sangat penting saya akan jelaskan tentang urgensinya kita membahas masalah ini ya. Apa uh, urgensinya? Yeah, urgensinya banyak ya. Yeah. Kenapa kita harus mempelajari hal ini? Yeah. Uh, di antaranya, bahwasanya <coughs> so, uh, tadi sudah saya sebutkan ya yeah, keterbatasan yang kita miliki dari sisi usia, <coughs> kemudian uh, kekuatan ya. Yeah kemudian juga materi usia kita sangat sangat terbatas ya. Sementara ya, sementara yang menjadi patokan bagi Allah sementara yang menjadi patokan bagi Allah adalah amal saleh. Ikan menjadi patokan bagi Allah adalah amal saleh adalah amal soleh, ya dalam masalah surga dan tingkatan surga, ya dalam masalah surga atau tingkatan surga. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya udhul jannah bima kuntum ta'madun. Ta ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, masuklah kalian surga e, karena amalan kalian, ya masuklah surga karena amal Amal kalian. Kemudian juga uh, seperti uh, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam tingkatan surga kata Allah Subhanahu Wa Taala darojatun mimma amilu kata Allah Subhanahu Wa Taala masing-masing memiliki derajat masing-masing ada derajatnya derajatnya Ya di surga, ya di neraka maupun di surga berdasarkan amalannya, berdasarkan amalan. Ya, ini jelas ya. E, tentu kita tahu kita masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi rahmat Allah tersebut e, tingkatannya berdasarkan amal soleh seorang hamba. Dan Allah Maha Adil, Allah Maha Maha Adil. Ya, e, semakin banyak seorang beramal soleh maka Uh, semakin mudah masuk surga dan semakin tinggi derajatnya semakin. Derajatnya. Yang jadi masalah seperti saya katakan tadi, kita memiliki keterbatasan usia, kekuatan dan materi. Ada suatu hadis yang menakjubkan tentang ada dua orang sama-sama berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi Kemudian eh uh, yang satu dua orang ini sama-sama berhijrah kemudian yang satu akhirnya berjihad, kemudian dan lebih semangat beribadah kemudian dia meninggal dunia, ya. Uh, dia meninggal dunia. Kemudian yang satu ternyata uh, meninggalnya tahun depan, tahun depan. Kemudian salah seorang sahabat bermimpi dalam mimpinya bertemu dengan dua orang ini di surga, tetapi yang justru meninggal belakangan lebih dahulu, di lebih dahulu masuk surga daripada yang meninggal di luar. Dia melihat kok yang meninggal belakangan yang setahun kemudian meninggal lebih masuk surga di luar daripada yang mati syahid. Akhirnya hebohlah hal ini di pembicaraan para sahabat akhirnya mereka bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya Rasulullah kok bisa ya ini mati syahid uh, yang satu belakangan ya setahun berikutnya baru meninggal dunia kenapa yang terlambat meninggal yang panjang umur lebih dahulu masuk surga maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberi jawaban jadi apa namanya uh, pemikiran bagi kita kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam alaihissalatuh ah bukankah dia telah hidup setahun Alaysa qad adraka Ramadan fa wa fa sajada Kata Nabi sallallahu bukankah dia tinggal setahun setelah itu? Bukankah dia bertemu dengan bulan Ramadan? Bukankah dia sujud sekian sujud? Jadi orang yang meninggal belakangan ini ternyata dia uh, masuk karena amalan solehnya lebih banyak. Allah berikan dia kesempatan kesempatan panjang umur sehingga dia lebih ba lebih banyak beramal saleh daripada yang yang pertama dia dapat bulan Ramadan dan dia puasa kemudian dia sholat. kemudian sujud ya, membuat dia akhirnya uh, mendapatkan derajat yang lebih uh, lebih tinggi kita tahu bahwasanya orang yang terbaik adalah mantola umuruhu wahasuna amaluhu yang panjang umurnya dan uh, baik amalannya nah uh, kita ingin sih bisa punya amal banyak ya agar derajat kita semakin tinggi tapi kita pun tidak tahu apa yang terbaik bagi kita ya bisa jadi kita berharap umur panjang ternyata malah usia panjang diisi dengan kemaksiatan, bukan dengan kebaikan. Apalagi di zaman fitnah seperti sekarang ini. Tetapi logikanya sederhana, Allah kasih logika, yang amal soleh lebih banyak, maka ee, lebih mudah masuk surga, dan lebih tinggi derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi karenanya, hal ini menjadikan ee, para sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Ya. Karenanya, banyak sahabat yang bertanya kepada Nabi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang amal terbaik ya. amal terbaik ya. ini dalam hadis banyak ya Rasulullah Ayul Amali Afdal Rasulullah amalan apa yang paling dicintai kemudian juga dalam ya Rasulullah Ayul Amali ahabu ilallah amalan apa yang paling afdal amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Dullani ala amalin Ida amil tu amiltu dakhaltul jannah. Ya Rasul tunjukkan aku suatu perbuatan jika aku melakukannya aku masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi menjawab ini, jawab anu ya. Ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, ayu imanin khair?" Ya Rasul, iman apa yang terbaik? Rasulullah jawab lagi, sering mereka bertanya. Ya, sering mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi tentang amalan uh, terbaik. Ya. Uh, namun kita dapati ternyata jawaban Nabi uh, berbeda-beda ya. Ada yang suruh puasa, ada yang disuruh eh, jangan marah, ada yang disuruh berbakti kepada orang tua, ada yang disuruh jihad ya. E, jawaban Nabi berbeda-beda, tapi para sahabat bertanya tentang amalan apa yang terbaik ya. Kulli fil Islami kaulan la as'alu anhu ba ba'dak ya. Ba'dahu gairaka. Ya Rasul tunjukkan sampaikanlah suatu aku wasiat yang aku akan mengerjakannya dan aku tidak akan bertanya lagi kepada kepada orang lain. Jadi intinya Para sahabat bertanya tentang amal yang terbaik karena mereka sadar bahwasanya kemampuan mereka terbatas sementara kesibukan juga banyak umur terbatas maka mereka berusaha mencari amal yang terbaik e, ternyata jawabannya berbeda-beda ya ternyata jawaban Nabi saw berbeda-beda terkadang Nabi menjawab dengan misalnya puasa, terkadang Nabi menjawab misalnya salat pada waktunya, terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam bicara tentang jihad, terkadang berbeda-beda ya. Terkadang Nabi berbicara tentang amal yang terbaik adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain ya dan lain-lain. Maka khilaf para ulama menafsirkan hal ini ya. tentang menafsirkan jawaban ini. Menafsirkan hal ini ya ada beberapa pendapat ya di antaranya ada yang mengatakan Nabi menjawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab berdasarkan kondisi penanya. Ini salah satu jawaban yang cukup kuat ya. Tergantung yang bertanya, ada yang memiliki kecenderungan untuk jihad, ada yang kecenderungan untuk ini, ada yang, Rasulullah melihat kondisi yang yang bertanya sehingga jawaban Nabi saw berbeda-beda terkadang begini terkadang begini terkadang begini. Ada lagi yang pendapat yang mengatakan bahwasanya eh, Nabi saw <coughs> menjawab eh, berdasarkan kondisi kaum muslimin ketika itu. Terkadang Nabi cenderung untuk menyuruh berjihad, terkadang Nabi cenderung untuk memberi makan kepada fakir miskin, terkadang kondisi nyaman maka cenderung kepada ibadah masing-masing, ya <coughs> sehingga jawaban berbeda. Ada yang mengatakan bahwasanya semua jawaban tadi <coughs> ketika Nabi mengatakan afdol, ya yang terbaik, <coughs> maka ditafsirkan dengan dengan di antara min afdholil a'mal yaitu di antara diartikan dengan di antara artinya amalan-amalan terbaik tuh banyak, diantaranya ini, diantaranya itu banyak di antaranya ini di antaranya itu di antaranya sehingga Nabi saw memberi jawaban yang berbeda-beda ya sehingga uh, Nabi menjelaskan semuanya terbaik-terbaik ya tapi ini diantara yang yang terbaik ini di antara jawaban para para ulama tentang hal ini. Tapi intinya, saya ingin sampaikan bahwasanya para sahabat juga bertanya-tanya tentang amalan yang terbaik karena mereka ingin adanya skala prioritas, apa yang harus mereka utamakan untuk mereka uh, kerjakan. Karena tadi, kembali kepada keterbatas kemampuan ekonomi, kesehatan, dan umur, dan yang lainnya. Tapi antara hal yang menunjukkan urgensinya akan hal ini, uh, banyaknya kesalahan, banyak kesalahan ya. Yeah, dalam skala prioritas beramal soleh. Ini diingatkan oleh di antaranya oleh eh, sebagaimana dijelaskan oleh eh, Ib, eh, Ibnu Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis Talbis Iblis. Kemudian juga di antaranya Ibnu Qayyim. rahimahumullah dalam kitabnya Madarijus Salikin. Uh, Ibn Jauzi menyebutkan contoh ada beberapa orang yang yang yang, yang salah dalam prioritas. Seperti misalnya uh, saya bacakan beliau mengatakan uh, fa awwalu talbisin alaihim itharuhum ta'abbud ala al-ilm wal ilmu afdalu nawafil kata Ibnu Jauzi sebagian orang orang mengutamakan ibadah sunnah daripada nuntut ilmu daripada nuntut ilmu kemudian beliau berkata ini talbis iblis kata beliau ini adalah tipuan syaitan wal ilmu afdalu minan nawafil kata beliau al ilmu afdalu minan nawafil Bosin nuntut ilmu itu lebih baik daripada ibadah-ibadah sunnah ya daripada puasa daripada sholat malam, Nuntut ilmu itu yang terbaik. artinya bukan berarti orang tidak puasa, bukan berarti orang tidak sholat malam, tetapi jangan berlebih-lebihan sholat malam puasa sehingga tidak nutut ilmu. maka kiat kata kata beliau sini antara talbis talbis iblis. contohnya kata, -kata, kata beliau sebagian orang semangat sholat malam, sholat malam dan duha misalnya lebih dari semangat sholat fardu. Ini salah ya. Seorang uh, sholat fardu lebih utama daripada sholat sunnah. Bagaimanapun juga sholat fardu lebih utama daripada sunnah. Maka jangan seorang semangat sholat malam. Tapi kalau ke masjid malas. Kemudian sholat fardu malas. Ya. Bahkan di antara mereka ada yang sholat malam. Sampai akhirnya sholat subuhnya terlambat. Bablas. Ini di antara talbis iblis. Ya. disebutkan banyak contoh. Bagaimana orang salah dalam skala prioritas mendahulukan yang sunnah daripada yang yang fardu ya. Demikian juga Ibnu Qayyim rahimahullahu taala e, menyebutkan di antara cara-cara syaitan untuk memalingkan orang dari dari Allah Subhanahu wa taala di antaranya setan menyibukkan ya seorang dengan ibadah-ibadah yang tidak utama sehingga meninggalkan ibadah-ibadah yang lebih utama ya. Setan menyibukkan menyibukkan seseorang dengan ibadah-ibadah yang yang uh, kurang utama dibanding maksudnya semua ibadah baik tapi uh, sehingga meninggalkan yang lebih utama Dan ini banyak ya banyak ya lihat betapa banyak orang semangat kalau ngurusi misalnya kawan-kawannya, Tapi dia lupa ngurus istrinya lupa ngurus anak-anaknya lupa semangat dia mendakwai orang dia lupa mendawai anak dan istrinya contoh dia, ada yang ada yang utama dia tinggalkan ya sebenarnya masih Allah kalau ke sana dipanggil teman cepat tapi kalau dipanggil orang tuanya dipanggil kakaknya ya misalnya uh, kurang ya ini ini contoh jadi setan menghiasi itu ibadah juga ya kalau setan sudah tidak mau segala cara dia ingin orang ini punya ibadah sedikit Bagaimana caranya disibukkan dengan ibadah-ibadah yang kurang prioritas meninggalkan yang skala prioritasnya lebih tinggi. Ini diantara uh, kesalahan yang eh, terjadi. Belum lagi kita katakan di antara kesalahan fatal, ya, eh, saya tambahkan di sini ya, di antara kesalahan fatal adalah sibuk dengan bid'ah dan meninggalkan sunnah, dengan meninggalkan sunnah. Ini parah lagi nih tidak ada ini bukan skala prioritas ini, ngawur ya kalau kita bicara skala prioritas itu adalah antara dua ibadah yang sama-sama disyariatkan itu baru kita pilih mana ini kita ini lebih parah daripada ini adalah mengerjakan yang bid'ah meninggalkan yang sunnah dan ini banyak terjadi bid'ah begitu semangat dengan biaya yang begitu besar yang sunnah mereka tidak kerjakan ya. sehingga seorang lebih cinta kepada bid'ah daripada pada sunnah sibuk dengan bid'ah dan meninggalkan sunnah Sunnah-sunnah ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Uh, contoh lagi ya bahkan apa <tuh> contoh contoh-contoh uh, banyak ya tapi diantaranya contoh praktek eh, uh, kholwat yang dilakukan kaum sufi kaum sufi ekstrim maksudnya seperti mereka masuk dalam kamar kemudian dimatikan lampu kemudian eh, uh, 40 hari tidak keluar, subhanallah, dia tinggalkan sholat Jumat ah, dia tinggalkan sholat berjamaah, betapa banyak pahala yang hilang dari dia. Ya, dia tidak silaturahmi, ada orang sakit tidak dia jenguk. Subhanallah banyak ibadah ditinggalkan, terpedaya. Syaitan menghiasi bid'ah sehingga dia masuk dalam bid'ah tersebut, banyak amal-amal soleh yang dia tinggalkan. Mending 40 hari, ada yang 4 bulan, ada yang <guluh> bertahun-tahun, ada yang 7 tahun, ada yang puluhan tahun, ya. Ini eh, sangat disayangkan. Ini bukan lagi skala prioritas, tapi salah dalam membandingkan antara bid'ah dengan sunnah. Yang kita bicarakan poin kita bukan masalah bid'ah dan sunnah, tapi antara sunnah dengan sunnah, antara ibadah dan ibadah. Mana yang lebih lebih dahulu kita utamakan? Mengingat keterbatasan kita, ya. Ini diantara kesalahan-kesalahan. Kemudian eh, <kosul> yang perlu kita ingat juga. ya, Ya, bahwasanya eh, mukadimah yang penting <kuh> bahwasanya eh, agama Islam Islam eh, apa namanya A -a ada porsinya masing-masing ya Siapa yang berlebihan? Ya, ada satu por, apa namanya? Pada satu porsi akan menumbalkan porsi yang lain. Ya, kurang, ini maksud saya kurang pahamnya, diantaranya kurang pahamnya masyarakat Pahamnya sebagian orang bahwa ya, agama Islam itu eh, proporsional. Ada porsinya masing-masing. Di antara hal yang menunjukkan hal ini adalah nasihat Nabi SAW kepada Abdullah bin Amr bin as al dia mengatakan eh, dalam hadisnya inna lija inna li alaika haqqan kemudian wa inna li ainaika di ainaika matamu haqqan ya sungguhnya jasad pun punya hak matamu juga punya hak ya kemudian wa li zaurika alaika haqqan li zaurika wa inna li zaurika alaika haqqan yaitu tamumu juga punya hak kemudian uh, uh, wa li zaujika alaika haqqan ya. Bosi, istrimu juga punya hak, jasadmu punya hak, matamu juga punya hak untuk istirahat, badanmu juga istirahat, Allah juga punya hak, tapi ingat, tamumu juga punya hak, istrimu juga punya hak sama dengan nasihat Salman ya. Dengan nasihat Salman kepada Salman Al Farisi kepada Abu Darda. Abu Darda yang Salman mengatakan inna rabbika 'alaika haqqan, rabb punya hak, waliy jasadika 'alaika haqqan, badan punya hak. Ya. Kemudian wali ahli ka'alaika haqqan, istrimu juga punya hak, faatiku kulli haqqan haqqah. Berikanlah masing-masing porsinya haknya. Kemudian Abu Daud menyampaikan kepada Nabi saw. kata Nabi, sodak kok Salman, sungguh benar eh, Salman. Ya. Kemudian juga Nabi sendiri berkata berkata kepada tiga orang yang salah dalam skala prioritas dalam skala prioritas. Ya, tidak pemahaman tentang Islam ini adalah agama yang proporsional, ada porsinya, sehingga bisa salah dalam skala prioritas. Seperti ketika ada tiga orang yang datang, satunya berkata, ini uh, usolli wala anam, saya akan sholat malam terus dan tidak tidur. Pokoknya tiap malam sholat malam. Satu mengatakan, wa asumud dahar, wala uftir, aku akan puasa setiap hari, aku tidak pernah berbuka. Yang satu berkata, sa'atazilun nisa, aku akan meninggalkan para para wanita. Ya. maka Nabi SAW uh, menegur mereka kata Nabi saw. Antumul ladina kata wakata kalian yang berkata demikian demikian kata Nabi saw. Fa ini lillahu atqakum aku ini orang yang paling bertakwa kepada Allah dan yang paling takut kepada Allah daripada kalian semuanya. Walakin ni usolli wa anam tapi saya sholat dan saya tidur. Ya. Wa wa asum wa uftir aku berpuasan, aku berbuka. Wa atazawajun nisa dan aku menikahi para wanita. Maman ragiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci dengan sunnahku, maka bukan dari golonganku. Ini di antara hal-hal urgensi yang perlu kita ketahui, uh, agar kita tidak salah dalam skala uh, prioritas. Tolong dihapus. Habis ini baru kita akan sebut tentang bagaimana kita bisa beramal soleh dengan sebaik-baiknya. <tuh> Tapi, ikhwan dan akhwat, para guru, para wali murid, para santri, ya sekolah Al wildan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan bahas sekarang tentang bagaimana amal prioritas, amal apa yang harus kita perhatikan agar pahalanya sebesar besarnya, mengingat keterbatasan kita yang sangat kita sadari ya, umur bertambah ya, kekuatan semakin lemah ya antara kita mungkin ada yang sudah uh, sudah sangat tua ya oleh karenanya kita harus punya prioritas dalam beramal. Jangan bahas namanya amal terbaik. Ada uh, dua tinjauan yang pertama ditinjau menjadikan amal apa tingkatan amal amal ditinjau dari amal itu sendiri ini yang tujuan pertama yang kedua tingkatan amal ditinjau ditinjau dengan membandingkan dengan membandingkan dengan amal yang lain dengan amal yang lain. Jadi ada dua tinjauan. Tinjauan kita meninjau dari amal itu sendiri, yang tinjauan kedua jika dibandingkan dengan amal yang uh, yang lain. Baik. Yang pertama, ditinjau dari amal itu sendiri, ya, bahwasanya amal itu berbeda-beda, amal itu bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat pahalanya dari banyak sisi. Di antaranya ya misalnya dari sisi niat, ya. Semakin ikhlas maka <tuh> semakin besar pahala. Ya. Dari akan hal ini eh, banyak ya contoh ya seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala. Eh, Mamankana rabbih falyamal amalan shaliha falyamal amalan shaliha di akhir surat al-kahfi kata Allah siapa yang ingin bertemu dengan Allah ingin masuk surga falyamal maka lakukan amal saleh jangan berbuat syirik sama sekali jangan berbuat syirik sama sekali itu ikhlas kepada Allah maka semakin seorang ikhlasnya kuat, semakin tinggi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "Lina baluwakum ayyukum ahsanu amala." Tabaraka bi yadihi al wa huwa ala kulli syai'in qadir. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ingin menguji kalian siapa yang terbaik amalannya di antaranya perkataan bin niyyat yaitu akhlasuhu ahsan di antara maknanya adalah akhlasuhu yang paling ikhlas akhlasuhu yang paling ikhlas itu yang dicari oleh Allah yang paling terbaik amalannya kemudian juga di antara dalil yang menunjukkan akan uh, amal memiliki uh, pengaruh seperti firman Allah Subhanahu wa taala

Tergantung keikhlasan. Semakin ikhlas, Allah semakin melipat-gandakan. Padahal sebelumnya Allah mengatakan, perumpamaan orang yang uh, berji berjihad di jalan Allah, seperti uh, tunas yang menumbuhkan bulir, masing-masing bulir, kemudian ada tujuh bulir, masing-masing seratus, jadi tujuh kali lipat. Setelah itu Allah mengatakan, wallahu yudhaifu Maka amal soleh bisa dilipat-gandakan. Minimal sepuluh, kemudian jadi tujuh ratus, kemudian terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Terserah Allah subhanahu wa ta'ala di antaranya karena keikhlasan. Makanya sebagaimana sudah pernah kita jelaskan di di aululan juga ketika menjelaskan tentang keutamaan puasa yaitu dalam hadis kutsi kata Allah Subhanahu wa taala kullu amali bani adam lahu illa siyam, sungguhnya amalan anak Adam untuk dia kecuali puasa. Fa innahu karena puasa adalah untukku wa ana ajizibihi. karena aku yang akan mem 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 apa, memberi ganjarannya. Jadi spe puasa spesial, di antara yang menyebabkan puasa spesial karena keikhlasan. Orang kalau berpuasa, eh, apalagi puasa sunnah, tidak ketahuan dia puasa atau tidak, kecuali dia ngomong. Kalau dia tidak ngomong, tidak terlihat. Beda dengan sholat, ada gerakannya, orang bersedekah ada memberikannya, kemudian eh, orang haji umrah ada pakai ihram. Kalau puasa, orang tidak tahu, kecuali dia ngomong. Karena puasa ini adalah ibadah yang ikhlas, maka pahalanya spesial. Di antara eh, Allah, Allah yudha'ifu Limayasha, Kemudian juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, In tubudu sadaqati fa ni'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala kalau kalian menampakkan sedekah ikhlas baik. Kalian menampakkan sedekah in tubudu sadaqati fa ni'immahi. Kalian nampakkan sedekah di depan orang, kalian ikhlas tidak apa-apa. Itu baik. Tetapi yang lebih baik wa in tukhfuha, tapi kalau kalian sembunyikan, wa tu tuhal fuqara kalian berikan pada fakir miskin fa huwa khairul lakum tu menunjukkan semakin ikhlas semakin baik di antara dalil yang jelas akan hal ini adalah kisah ya tujuh golongan yang dinaungi Allah di antaranya adalah rajulun tasaddaqo bi yaminhi fa akhfaha la ta'lamu ma yamin seorang yang berinfak dengan tangan kanannya disembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, ya. Berarti semakin dia ikhlas, semakin pahalanya besar. Demikian juga rojolun Zakarullah kalian fadlul aynah, seorang sedang sendirian, tidak ada yang lihat, dia ingat Allah dia menangis ya, dia menangis. Jadi, kenapa perlu kita ingatkan hal ini, ya? Jadi kita amal soleh sama saja. Kita sholat misalnya sholat duhur empat rakaat sama-sama tiga empat menit, sama-sama lima -sama menit sama-sama. Kita ikhlasin aja. Kalau kita nggak ikhlas ya beda ya. Maka kita daripada kita nggak ikhlas, mending kita ikhlas. Kalau kita ikhlas, tingkatkan ikhlasan kita. Pahalanya sangat bisa jauh berbeda. Sama kita bersedekah, sama-sama duitnya keluar, sama-sama satu -sama juta misalnya. Satu pahalanya mungkin sepuluh, satu pahalanya mungkin ribuan. Yang satu ikhlas, sama-sama ikhlas, tapi yang ikhlasnya lebih tinggi daripada yang satunya. Sama sekali tidak mengharapkan ganjaran, sama sekali tidak mengharapkan terima kasih, sama sekali tidak mengharapkan pengakuan benar-benar lillahi ta'ala. Inna liwajillah nuridu minkum wala syukura. Kami uh, beramal karena Allah, kami tidak butuh terima kasih dan tidak butuh balas budi. Jadi uh, kita diantara untuk membuat amal kita menjadi terbaik, kita perhatikan niat kita ya. Jadi ini ini artinya artinya prioritas. Jadi waktu sama-sama jalan ya. Waktu sama-sama, sama duit sama-sama dikeluarkan. Salat so, juga 5 uh, menit sama-sama 5 -sama menit. Tapi pahalanya bisa sangat jauh berbeda. E, ditinjau dari bisa menjadi tingkatnya sangat tinggi karena niat yang e, berbeda ya. Contohnya juga e, ditinjau dari mutaba'ah ya. Ittiba, hal tiba mengikuti Nabi Wasallam atau mutaba'ah ya. Mencontohi Nabi, meneladani Nabi. Intinya semakin kita meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya maka <kuh> uh, semakin besar pahalanya, ya semakin semakin besar semakin ditiba, semakin besar pahala. Nabi SAW memberikan contoh ya uh, dalam ibadah dalam ini dalam sedekah. Semakin kita mengikuti Nabi SAW, maka semakin besar uh, pahalanya. Alak Alakarnya ada tiga hal yang perlu diperhatikan ya uh, diantaranya Uh, berusaha uh, berusaha sama amalnya. Makanya Nabi SAW alaihi wasallam mengatakan sollu kama roaitumuni usolli. Nabi SAW mengatakan salatlah sollu kama roaitumuni usolli. Kata Nabi SAW alaihi wasallam ini tentang salat, salatlah sebagaimana kalian melakukan sholat salat. Dalam haji kata Nabi SAW alaihi wasallam khudhu anni manasikakum manasikakum ambillah tata cara haji dari dariku tata haji kalian manasik haji kalian ambillah dariku nabi suruh ngambil dari kata nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada menasihati Utsman bin Maz'un Utsman bin Maz'un yang kurang perhatian sama istrinya malam salat malam siang puasa istrinya sampai tidak perhatikan dirinya akhirnya istri, -istri nabi datang kepada Nabi cerita ya Rasulullah istrinya Utsman bin Maz'un begini-begini. Akhirnya Rasulullah ketemu Utsman bin Maz'un yang sangat rajin beribadah. Kata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amalaka biar uswah tidakkah aku jadi teladan bagimu wahai bin Affan? Aku, aku paling takwa tapi aku salat, aku tidur, aku puasa, aku berbuka. Tidakkah cukup aku menjadi uswah bagimu? Maka seorang berusaha mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. huda huda Muhammadin sebaik-baik petunjuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam salat sesuai dengan contoh Nabi. Lihat Nabi salatnya bagaimana? Ikut. Jangan bikin macam-macam di luar daripada itu, ya. ya. Maka semakin kita semakin sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin Pahalanya semakin besar, semakin kuat ittiba kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga diantaranya kita niatkan untuk ibadah ketika kita melakukan kegiatan tersebut, niatkan untuk ibadah. Ini juga penting karena Nabi SAW Alaihi ketika bahkan dalam masalah muamalah bukan hanya berniat muamalah, tapi berniat menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini poin yang harus kita penting. Kita perhatikan bermal dengan istri bermama dengan anak-anak kita niatkan ibadah ya, berrmau dengan tetangga niat untuk ibadah bermal dengan kawan-kawan kita niatkan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya kemudian juga semakin jauh dari dosa semakin besar pahala ya Uh, tentu puasa, ya, kalau, kalau puasanya Nabi tentu jauh dari maksiat. Maka kita berusaha ketika melaksanakan ibadah semakin jauh dari uh, maksiat. Agar itibak kita, agar itibak kita, teladan kita kepada Nabi, uswah kita kepada Nabi semakin sempurna. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Man hajja walam walam yafsuk kayu Siapa yang berhaji, tidak berkata-kata kotor, Ya, tidak melakukan rafas, tidak melakukan kemaksiatan bersih dari dosa-dosa seperti baru dilahirkan dari perut ibunya. Jadi haji yang paling maksimal, yang terbaik, yang sesuai dengan teladan adalah haji yang tanpa maksiat. Sama puasa juga demikian. Puasa yang terbaik adalah puasa yang tanpa maksiat. Yang semakin seorang menjaga pandangannya, semakin seorang menjaga lisannya. Makanya Nabi SAW mengatakan, إِذَا ahadikum fala yarfuz, wala wala yashob, wala kalau kalian sedang berpuasa, maka jangan teriak-teriak, jangan melakukan perbuatan orang bodoh. Jangan marah-marah, jangan uh, ber, apa namanya berjidal. Wa in ahadun falyakul saim. So kalau ada yang ngajak bertengkar, jangan digubris sih. Jangan direken. Ya aja. Cuekin aja. Ya. Karena kalau kita ingin ittiba, maka kita berusaha dalam pelaksanaan ibadah kita jauhkan diri dari segala bentuk uh, kemaksiatan. Kemudian juga uh, diantaranya uh, di, dikerjakan pada waktu yang tepat. Ya. ditinjau dari waktu yang tepat, waktu pengerjaan yang tepat. Ini juga penting karena semakin tepat semakin pahala semakin besar. Seperti sholat, sholat yang terbaik adalah sholat pak contoh. Sholat pada waktunya, sholat di awal waktu ini yang terbaik. Kita boleh sholat di belakangan, tidak apa-apa. Sholat, sholat adalah waktunya adalah muasa waktunya luas ya kita boleh sholat duhur boleh jam 2 boleh tapi kalau kita sholat di awal waktu semakin uh, semakin baik ya karena uh, Rasulullah SAW ketika ditanya ayolah ahab, amali ahabillah amalan apa yang boleh dicintai? kata Nabi SAW asolatu ala waktiha ditafsirin oleh para ulama sholat di awal di awal waktu ya misalnya istighfar ya di waktu sahur ini lebih tepat lagi. Kita istighfar di waktu kapan pun baik. Tapi istighfar di waktu sahur lebih terbaik. Karena Allah muji orang yang istighfar di waktu sahur. Wal orang ashar. Orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Wabil ashar Di waktu sahur mereka beristighfar. Kemudian juga Nabi dalam ayat yang lain. Ketika anak-anaknya Yakub minta ampun. Ya abana ya istighfir inna khatiin, Wahai ayah kami. Sungguhnya kami melakukan kesalahan. Mohonkanlah ampunan bagi kami. Apa kata Kata Nabi Yaakob alaihissalam, Qawla saufa astaghfirulakum rabbi. Aku akan mohonkan ampunan bagi kalian. Akan. Dia tidak langsung mohonkan ampunan sekarang, tapi dia mengatakan akan. Sebagian ahli tafsir mengatakan, dia ingin mohonkan ampunan buat anak-anaknya di waktu sahur. Yakub alaihissalam menunda waktu istighfar di waktu sahur. Karena itu waktu yang e, terbaik. Juga di sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia. Allah mengatakan, Hal min faaghfirullah. Apakah di antara hamba-hamba ku ada yang mohon ampun, aku akan Uh, mengampuninya ya uh, kemudian misalnya tadi uh, apa namanya uh, sholat malam setelah tidur ini tentu lebih baik ya sholat malam kapan saja boleh di awal waktu sebelum tidur juga boleh karena tidak disyaratkan kiamulail adalah uh, harus tidur dulu tapi yang terbaik adalah tahajud seorang tidur dulu kemudian baru bangun ini contohkan oleh Nabi saw Nabi tidur dulu, kemudian Nabi bangun di tengah malam, baru Nabi kemudian sholat malam. Ya, ya kemudian juga uh, makanya Allah mengatakan ya ayuhal muzammil, kumil layla. Ya, Yawa yang berselimut bangunlah, sholat malamlah. Ya. Kemudian juga uh, wa minal layli fatahajjad bihi di, di, bagi, di, antara malam bertahajud, itu tidur dan bangunlah untuk sholat malam. Nabi juga mengatakan Nabi Daud tentang sholat Nabi Daud inna ahabbas sholati ilallah sholatu Daud salat yang eh, yang paling dicintai oleh salatnya Nabi Daud kana yanumun nisfal lail kana nisfal lail Nabi Daud tidur setengah malam thulutsahu kemudian dia salat malam sepertiga malam sudusahu kemudian dia tidur lagi seper enam malam jadi salat malam semuanya boleh kita salat pada isya langsung jam berapapun tapi yang terbaik kita tidur dulu baru kita bangun salat ini yang terbaik karena itu waktu yang tepat adalah terutama di sepertiga malam yang eh, yang terakhir ya kemudian contohnya doa-doa di waktu-waktu yang dikabulkan. Jadi ditinjau dari eh, apa namanya waktu pengerjaan. Kemudian ada lagi satu tambahan mungkin terakhir ya. Ditinjau dari kemampuan untuk continue. berkesinambungan ya Nabi saw mengatakan ahabul amal ilallah bahwa ahabul amali ilallah adwa muha adwa muhu wa inqal kata Nabi SAW, amal yang paling dicintai Allah yang paling continue amal yang paling dicintai Allah yang paling continue yang paling apa namanya berkesinambungan meski sedikit. Ya. Atau uh, atau ini mungkin kita masukkan ke salah yang satunya bukan di sini tidak pas ya. Ini apa namanya? Ini di, di dibandingkan dengan amal yang lain ya. Lebih pas di sebelah sini. Ya. Oke, sekarang kita masuk pada tingkatan amal ditinjau dengan membandingkan dengan amal yang lain ya. Tadi eh uh, kita sebutkan tadi yang pertama yang paling kontinu habul amali ila Allah muhu wa in amalan yang paling dicintai oleh Allah yang paling kontinu meskipun sedikit yang terbaik yang kontinu meski sedikit Nah, di sini Ikhwan, ini 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 uh, perlu kita perhatikan hal ini. Ini sangat penting, sangat penting. Karena sebagian orang beramal dengan nafsu, pingin amal banyak banyak, tapi dia tidak bisa langgeng. Dia tidak bisa langgeng. Makanya Nabi saw mengatakan dalam uh, hadis, alaikum minal amali ma tutiqun. Ya, kata Nabi saw, alaikum minal amali ma tutiqun. Hendaknya kalian melakukan amal yang kalian mampu. Fa inna yamallu hatta tamallu. Allah tidak bosan sampai kalian bosan sendiri. Jadi berusaha kita pilih amal yang kita bisa. Amal banyak nih. Mana yang kira-kira bisa kita? Yang bisa kita continue mana? Pilih. Ini sekarang metode kedua kita bandingkan amal satu dengan amal yang lain. Kalau tadi ditunjuk dari amal itu sendiri kita mengerjakannya dengan semaksimal mungkin agar pahalanya besar. Sekarang kita dihadapkan dengan beberapa amal. Apa yang kita lakukan? Pilih yang paling kita bisa continue. Makanya ketika Nabi ketika Aisyah radhiyallahu taala anha haditanya tentang amal Nabi sallallahu kata Aisyah kana amal dima ya kata Aisyah qalat Aisyah kana amaluhu dima yaitu amal Nabi sallallahu continue Nabi kalau sudah beramal beliau uh, continue ya di sini uh, tadi uh, saya ingatkan kita berusaha kalau beramal jangan jangan ngoyo maksud saya Uh, jangan jangan ngoyo kemudian kita mandek di jalan lalu mandek di jalan ya, kita kita ingin kita beribadah dengan semangat Allah tentu lebih lebih senang melihat hambanya beribadah dengan semangat ya. dari sini uh, perlu kita mengenal namanya apa uh, apa namanya yang yang kita mampu contoh seorang punya proyek yang banyak ingin bikin ini bikin tapi tidak mampu Ide-nya banyak, kemampuan terbatas. Sehingga akhirnya dia mengerjakan dengan berat. Ya, misalnya seorang da'i, kemudian dia mau berdakwah, kemudian dia akhirnya jadwal terlalu banyak. Dia tidak mampu, tidak kuat. Sehingga dia seakan-akan terpaksa melakukan tersebut, tidak enjoy, tidak menikmati, sehingga dia tidak bisa bertahan uh, dalam dakwahnya tersebut. Mungkin berapa lama, kemudian dia KO, tidak kuat. ya Seperti itu. Sama orang mau puasa, ada kita puasa. Sekarang ada puasa Senin Kemis, ada puasa Daud, ah saya semangat Daud. Iya, tapi cuma dua bulan aja, Bisa itu KO. Bisa itu KO. Ini apa namanya? Jangan seperti itu. Kita mengukur diri kita. Ustaz, tapi kita para salaf mereka semangat. Iya, para salaf mereka dahulu sudah melalui tahapan-tahapan, kemudian mereka sampai pada tahapan tersebut. Kamu baru start mulai, langsung mau level 12. Level 1 dulu, jalani. Kalau lihat jiwa kita sudah mampu, sudah kuat, silakan naik level. Ini karena amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling kontinu meskipun sedikit ya. sedikit tapi kontinu lebih Allah suka daripada banyak-banyak kemudian putus di tengah jalan nah, ini yang kita mau cari pahala ya ada di depan kita sekarang ada orang misalnya datang kepada antum ya, ini ada proyek gini bisa nggak kamu gabung dengan kita satu lagi bisa gabung dengan... Kita. kita lihat mana yang kita gabung misalnya ada lima yayasan nawarin saya untuk gabung saya lihat mana yang bisa saya jalani dengan kesibukan saya dengan keluarga saya dengan anak-anak saya saya pilih mana yang saya bisa kontinu itu yang saya pilih Bukan saya ini pahalanya besar, tapi ternyata saya tidak mampu, jangan. Meskipun sedikit, tapi saya continue, saya bisa komitmen, itu lebih Allah sukai daripada kemudian saya termotivasi begitu luar biasa, kemudian jalan satu bulan, dua bulan, K.O. Nah kayak ini semuanya dalam segala hal, dalam ibadah puasa, dalam ibadah sholat, dalam ibadah sedekah, oh, fall-fallan habis itu berhenti, jor-joran berhenti, enggak. Ya. Para ulama bilang kecuali kalau Ramadan, Ramadan lain, kita jor karena satu bulan. Tapi kalau untuk continue tahunan kita harus pilih ibadah yang yang kita bisa continue semakin continue semakin baik. Jadi kita enjoy, kita menjalankan dengan senang, dengan gembira, ya, uh, ya tidak keberatan, tidak terpaksa dikejar-kejar bisa stres, ya. bisa stres jangan. Kemudian uh, diantara amalan yang kalau ada disuruh pilih yang prioritas dibandingkan amal yang lain adalah perhatikan bahwasanya uh, amal yang wajib. lebih diutamakan dari yang sunnah. Ini dalilnya sangat banyak. Ya. Bahwasanya uh, dalam hadis dari Sukhsi, uh, wa ma taqarrab ilayya abdi bi shayin ahabu ilayya alehi. Kata, kata Allah subhanahu wa taala, uh, tidaklah hamba ku mendekatkan dirinya dengan suatu amalan yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan. Yaitu kata Allah subhanahu wa taala, amal yang paling Allah cintai? Adalah yang wajib. Ya, yang wajib. Maka, eh, jangan sampai kita salah prioritas. Kita sedekah semangat, begitu bayar zakat, enggak semangat. Ya, sedekah sunnah. Zakat wajib. Pahala zakat lebih besar daripada pahala sunnah. Sama tadi, jangan salah prioritas. Semangat untuk sholat dua rakaat sebelum subuh, sholat subuhnya kita cuekin. Ini salah, salah dalam prioritas ya ingat yang yang yang, yang lebih wajib lebih Allah uh, sukai. Contohnya lagi seperti sedekah wajib. Kata Nabi saw. Dirhamun anfaktahu fi rokaba. Wadirhamun anfaktahu fi sabillah. Wadirhamun anfaktu ala miskin. Wadirhamun dinarun anfaktahu fi rokaba. Dinarun anfaktahu fi sabillah. Dinarun anfaktahu fi rokaba. Wadinarun anfaktahu ala ahlik. Aqdamuhu ajran aladhi anfaktuhu anfaktahu ala ahlik. Sekeping dinar yang kau infakan untuk orang miskin. Sekeping dinar yang kau infakan untuk fisabilillah. Sekeping dinar yang kau infakan untuk budak. Sekeping dinar yang kau infakan untuk di jalan Allah yang paling Allah yang paling besar pahalanya uh, yang yang kau infakan ke keluargamu yang paling besar pahalanya adalah sekeping dinar yang kau keluarkan untuk keluargamu. Kenapa? Karena menafkahi keluarga wajib kepada yang lain sunnah ya. Maka jangan sampai kita salah Syekh Uthaymin menyampaikan hal ini. Jangan sampai seorang ketika dia berinfak kepada selain keluarganya, dia merasa berpahala. Ketika berinfak kepada anak istrinya, dia perhitungan. Ini tidak merasa dapat pahala. Padahal ini wajib lebih disukai oleh Allah -ol daripada yang sunnah. nanti tadi Nabi sudah bilang. Nabi sudah uh, sudah bilang. Jadi, uh, yang wajib uh, lebih Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang sunnah. Lihat Nabi SAW mengatakan, "Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kalian terbaik bagi istrinya dan aku adalah suami yang terbaik. Jangan sampai kalian salah, salah dalam skala prioritas sama kawan-kawan punya waktu ngobrol ngeraktir, sama anak istri tidak diperhatikan. Uh, kalau bicara dengan istri kaku, kemudian merendahkan, kemudian banyak hal kurang ramah dan yang lainnya salah. Kita lebih wajib untuk berbuat baik kepada istri daripada kepada uh, kepada teman-teman ya. ya. Ini teman hidup kita ya. yang yang mengandung anak-anak kita dan dan banyak hal ya. Jadi jangan sampai salah prioritas yang wajib harus lebih ditambahkan daripada yang eh, yang sunnah. Kemudian diantaranya amal yang amal yang manfaatnya eh, eh, kepada orang lain tidak terbatas pada diri sendiri, maksudnya taat ya. tidak terbatas pada diri sendiri. lebih diutamakan. Kaidahnya kata Syekh Islam semakin besar manfaat, semakin besar pahala. Semakin besar pahala. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, La an amshi ma'a akhi fi hajatihi ahabbu min an fi hadzal masjid aku menemani saudaraku memenuhi kebutuhannya lebih aku suka daripada iktikaf di masjid Nabawi selama sebulan Nabi SAW mengatakan khairukum anfa'akum lin sebaik-baik kalian terpaling bermanfaat bagi manusia. Makanya ketika tujuh golongan yang Allah sebut, Nabi sebutkan yang didaungi oleh Allah yang pertama adalah imamun adil. Imam yang adil. Kenapa di nomor satu? Karena manfaatnya paling banyak. Kalau dia adil, masyarakat di bawahnya semua bahagia. Maka dia yang paling nomor satu dibandingkan enam yang yang lainnya. mujahid mujahidin zaman zamanihi kata Ibn Taimiyah orang imam yang adil, pemimpin yang adil adalah mujahid terbaik di e, zamannya. Oleh karenanya dikatakan kepada Imam Ahmad rahimahullah taala seorang kemudian dia e, berzikir atau puasa salat lebih afdal ataukah dia membicarakan ahlul bidah, dia membantah ahlul bidah. Kata Imam Ahmad lebih baik bicara membantah ahlul bidah. Manfaat bagi banyak orang, banyak orang terpedaya dengan bidah, kemudian dia jelaskan ini tidak benar, ini tidak benar, itu lebih afdal karena manfaatnya berkaitan dengan masyarakat. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan, Fadlul alim alal abid, ka fadlil komari ala sa'ir kawakib. Bahwasannya keutamaan orang alim dibandingkan orang ahli ibadah, seperti rembulan dibandingkan dengan seluruh bintang. Bintang jumlahnya ribuan, mungkin jutaan. Tapi lebih afdal satu rembulan. Kenapa rembulan yang memberi penerangan kepada bumi? Satu orang alim lebih afdal daripada ribuan ahli ibadah. Kenapa ahli ibadah? Dia manfaatnya buat dirinya sendiri. Tapi orang alim, dia menjelaskan, mengingatkan umat akan keburukan, memotivasi umat untuk kebaikan. Maka, meskipun dia satu, dia lebih afdol daripada ribuan-ribuan bintang. Dari terlalu banyak ya. Maka dalam Al-Quran juga banyak. Allah mengatakan, Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang lain. Seperti Allah menyebut tentang ciri-ciri orang yang uh, penghuni surga. Muttaqin. Allah siapkan surga bagi orang yang bertakwa. Siapa mereka? Allah wal, wal al nas. Orang-orang yang berinfak dalam kondisi lapang, dalam kondisi sulit. Berkaitan orang lain. Wal-kadiminal gois yang menahan amarahnya berkaitan orang lain. Wal-afina nas memaafkan orang-orang. Jadi ingat kalau ada amal salah satunya lebih afdol, lebih manfaat kita kerjakan. Kita kerjakan itu tinggalkan yang manfaatnya untuk terbatas pada diri sendiri. Makanya tadi Ibnu Jauzi mengatakan ada orang sibuk solat malam, sibuk puasa, tidak nutut ilmu. Dia telah terpedaya oleh syaitan, talbis iblis. Kalau ini ilmu bermanfaat banyak. Dakwah berkembang di sana sini, masyarakat mengenal sunnah, masyarakat meninggal perkara yang haram. Ya. Kita langsung lihat sebagian dai, masya Allah, begitu dia datang mulai berdakwah, banyak orang meninggalkan riba. Dulu mungkin orang jarang-jarang meninggal, -jarang tapi dia berdakwah dengan kencang akhirnya banyak meninggalkan riba. Ada dai yang datang dengan dengan semangatnya dia mendakwah, mengorbankan dirinya sampai orang meninggalkan banyak kesyirikan. Butuh perjuangan. Jangan kemudian sibuk dengan dirinya, dia talbis iblis, sibuk dengan ibadah untuk dirinya, dia lupa. Bahwasanya oh, manfaat kepada orang banyak lebih lebih dianjurkan. Ya. Kemudian di antaranya, ini sangat penting ya. Amal yang terbaik adalah yang dilakukan, lah yang dilakukan pada waktu dituntut, ada waktu waktunya, waktu dituntutnya. Contoh begini, kita bilang benar nuntut ilmu itu bagus, dakwah itu bagus. Tapi ketika di hadapan kita ada orang tua kita, maka yang terbaik adalah kamu berbakti sama orang tua ketika itu. Ya. Itu itu maksudnya amal apa yang terbaik? Yaitu yang memang dituntut pada waktunya. Saya kasih gambar sederhana. Al-Quran adalah zikir terbaik. Al-Quran adalah zikir terbaik karena Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran zikir terbaik. Tetapi apa yang terbaik kalau kita setelah sholat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah baca Quran? Jawabannya tidak. Yang terbaik adalah zikir setelah sholat. Padahal kalau kita pisahkan seandainya zikir ini kita baca di luar waktu salat lebih afdal baca Quran. Tetapi ketika setelah salat yang dianjurkan adalah zikir setelah sholat, itu lebih baik daripada baca Al-Quran. Kenapa dia lebih baik? Karena itu waktu dituntut dia untuk dikerjakan. Sama seperti ketika azan dikumandangkan. Apa yang terbaik kita lakukan lagi baca Quran? Terbaik apa? Kita dengerin azan. Dan kita jawab, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Kenapa? Karena itu yang dituntut ketika itu. Jadi ada amal-amal yang saat itu dituntut maka itu yang terbaik kita lakukan. Jangan kita sibuk ya Al Quran lebih bagus kok. Saya mau rojak enggak. Anda ketika dengan azan yang terbaik itu ya. Jawab azan, baca doa setelah azan. Ketika ada tamu apa yang terbaik? Bukan baca Quran. Tamunya suruh diam kita baca Quran. Menjamu tamu yang terbaik. Ziafa menjamu tamu. Saatnya kenapa? Karena saat itu Anda dituntut untuk menjamu, menjamu tamu. Maksud saya Uh, kita tidak kaku begitu. Jadi uh, kapan ada kita ditutup melakukan sesuatu di waktu itu kita lakukan itu amal yang terbaik. Ya, meskipun kalau itu dipisahkan di waktu yang lain mungkin tidak begitu baik, tapi di waktu itu itu yang terbaik ya. Itu yang uh, terbaik. Sama seperti apa salat terbaik sebelum salat fardu? Salat rawatib yang terbaik. Sebelum dan sudah yang terbaik salat rawatib. Dan kiaskanlah kepada yang yang lainnya. Uh, kemudian ini juga penting tinggal dua lagi. Keutamaan yang berkaitan dengan zat ibadah ya, lebih didahulukan dari yang berkaitan dengan yang lainnya. Jadi dari, ke, dari keutamaan yang yang berkaitan dengan tempat misalnya dengan yang lainnya contoh begini contoh ya para ulama mencontohkan seperti toaf. Toaf yang terbaik adalah dekat dengan Ka'bah yang terbaik. Itu yang terbaik. Tetapi ketika kita di dekat dengan Ka'bah ternyata dosak-dosakan. Kita susah konsentrasi. Lebih baik kita jauh. Tapi kita jalan dengan tenang. Bisa khusyuk. Kenapa? Karena kekhusyukan berkaitan dengan toaf itu lebih utama daripada kedekatan ada dengan Ka'bah. Ini contoh. Contoh lagi, misalnya sah pertama di imam yang terbaik, tetapi ternyata sah panjang Anda dapat di paling ujung. Anda ada ada sah kedua tipis dekat imam, Anda lebih enak dekat imam mendengar suara imam langsung melihat gerak-gerik imam, maka lebih baik di sah kedua ini kata para ulama. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan keutamaan solat Anda sendiri, zat solat Anda sendiri. Ya. Contoh lagi, seperti para ibu-ibu, ibu-ibu di bulan Ramadan di, di, di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan mana lebih baik, lebih baik ibadah di rumah? Kata Nabi SAW, wa khairun lahun. Mereka sholat di rumah lebih baik. Mau sholat terawih, mau sholat apapun lebih baik di rumah. Tetapi ada suatu kondisi. Jadi kalau di rumah, sholatnya malas. Bacanya cuma tiga kul, gak punya hafalan. Tapi kalau dia ke masjid, ternyata dia bisa enjoy sholat luar biasa, mendengarkan imam, dia bisa menangis, dia bisa nunggu maghrib sampai isya baca Al-Quran. Dari sisi tempat lebih afdal di rumah, tapi ditinggal dari sisi ibadah yang dia rasakan, mending dia ke ke masjid, ya, yang dia ke masjid. yang penting dia jaga diri, maksud saya. ini contoh, contoh bahwasanya mengutamakan keutamaan berkaitan ibadah lebih lebih utama daripada yang berkaitan dengan dengan eh, tempat, ya, dengan tempat. sampai 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 sembilan misalnya seorang pingin sholat itu ada apa namanya masjid situ bagus, eh, apa, eh, situ rame, eh, tentu tentu lebih ramai lebih, lebih lebih bagus daripada yang sedikit. tapi ternyata rame tersebut saling berdesak-desak sehingga dia sholat tidak khusyuk. Mending dia sholat di masjid yang yang lebih tenang dan dia bisa khusyuk dalam sholatnya. Karena keutamaan berkaitan khusyuk sholatnya lebih afdal daripada berkaitan dengan jumlah jamaah yang banyak. Bahkan misalnya seorang alim dia punya hafal Quran. Kemudian kalau dia sholat di di masjid sholatnya cepat-cepat ya, tidak tidak sesuai dengan sunnah. Mending dia sholat di rumah. Ya, meskipun keutamaan tempat di masjid sholat terawih lebih afdal daripada di rumah. Tapi kalau dia di, di masjid kacau dia sholatnya tidak sesuai dengan sunnah. Mending dia sholat di rumah. Ini contoh bahwasanya ibadah yang keutamaan yang berkaitan dengan zat ibadah lebih utama daripada berkaitan yang tempat yang terakhir mohon maaf ya pada ustadz Agus karena kita menunggu berbuka kah? jadi di lama-lama ini <laughs> yang terakhir ya berusaha tekun dengan pintu ibadah yang dibuka bagi Allah. di pintu ibadah yang Allah buka baginya Di antara hikmah Allah, Allah menjadikan banyak ibadah. Ibadah banyak sekali. Ada ibadah ini, ada ibadah ini, ibadah banyak sekali. Tetapi seorang berusaha memilih yang yang Allah bukakan baginya. Ya, ada orang dibukakan pintu sedekah, Masya Allah. Ada orang dibukakan pintu sholat malam, ada orang. Ya artinya dia tekuni. Kalau Allah sudah bukan bagi dia, tekuni. Jadi dia dibukakan pintu ilmu, dia tekuni. Bisa jadi itulah pintu ter terbaik bagi dia. Dengan bukan berarti melalaikan yang lain. Tidak, tapi dia tekuni apa yang Allah bukakan bagi, bagi dia. Ada orang yang diberi kemudahan untuk uh, sosial kemana-mana. Ada orang, ada orang apa namanya, karena bencana alam dia kesana dia kesana seperti itu ya ya dan sesuai dengan kemampuan seseorang ya makanya Imam Malik ketika dinasihati oleh uh, seorang kalau tidak salah namanya Abdullah al-Umari uh, al-Abid ahli ibadah dia menasihati Imam Malik Imam Malik kan isi pengajian terus kata dia sebaiknya engkau jangan lupa berdoa, beribadah sendirian jangan terlalu bercampur dengan masyarakat maka Imam Malik menjawab nasihatnya dia, dia mengatakan inna Allah kau sama uh, inna eh uh, uh, apa taat sama arzak ya. Ya uh, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala membagi ketaatan sebagaimana Allah membagi eh uh, rizki rezeki ya. Uh, Di antaranya man futihalahu salat wa lam Di antara manusia ada yang dibukakan pintu salat tapi tidak salat, su puasa susah. Sebaliknya ada yang dibuka pintu puasa-puasa rajin, salat malam susah. Di antara orang yang dibuka pintu sedekah, sedekah luar biasa terus suruh puasa berat. Tapi kalau sedekah dia uh, uh, lancar ya. Uh, kemudian dia mengatakan wa nasyrul ilmi ya min afdali albir dan menembarkan ilmu yang saya lakukan ini termasuk amalan yang terbaik ya Wah ini apa namanya saya telah ridho, ini raditu bima futiha li. aku ridho dengan apa yang Allah bukakan pintu bagiku ya dan aku menyangka menurutku apa yang dibawakan bagiku tidak lebih rendah daripada apa yang Allah bukakan bagimu wa an yakuna kilana ala khair dan kami kami berharap kita berdua dalam kondisi kebaikan. Jadi seorang harus melihat kecenderungannya, kemampuannya. Misalnya ada anak, kita contoh kita punya anak, anak kita kita suruh hafal Quran. Bebal dia enggak hafal apa enggak bisa-bisa. Jangan kita suruh jadi ustad sudah kita, udah dia berarti pintunya bukan di sini. Udah kamu dagang, apa biar jadi orang soleh, tidak harus jadi tidak harus jadi ustad suruh hafal enggak bisa-bisa. Ya, seperti itu ya. Uh, ada sebaliknya orang nuntut ilmu rajin, kamu nuntut ilmu tuh sana-sana pergi sana. Akhirnya tidak jadi ustadz, malah jadi pedagang setengah pedagang, setengah ustadz, nggak bisa juga. Maka seorang melihat kecenderungan dan kemampuan uh, ridho dengan apa yang Allah buka. Kalau Allah sudah bukakan pintu bagi dia, dia tekuni, tekuni. Ya, tekuni sambil yang lain juga dikerjakan, tapi yang Allah bukan bagi dia, dia tekuni, bisa jadi itu pintu terbaik bagi dia. Allah alam bisawab, ini yang bisa sampaikan pada kawan-kawan. Mungkin kalau ada yang bertanya, uh, silakan. Ya. dan ya, okay. syukur Allah kepada Ustaz Firanda sudah memaparkan bagaimana skala prioritas dalam beramal, terutama aplikasi dari bulan Ramadan ya Ustaz Ini Alhamdulillah sudah ada 31 penanya Ustaz. Insya Allah kita sampai maghrib. <laughs> 31 penanya. <laughs> Tapi insya Allah sudah dikerucutkan Ustaz. Menjadi tiga sesi Ustaz. Kita izin ada sekitar satu sesi, dua penanya. Okay. Dan mudah-mudahan bisa mengakomodir 31 pertanyaan itu. Mudah-mudahan. Mudah Apa dulu? Baik, sekali saya. pertanyaan pertama dari Dr. Hena Mariam. Assalamualaikum, Ustaz. Ana Dr. Hena Mariam dari Qatar. Izin bertanya bagaimana caranya memupuk hati agar bisa ikhlas dalam beramal. Terkadang iman naik turun. Uh, tentu itu bukan hal yang apa namanya menggelisahkan kita bahkan menggelisahkan orang-orang terbaik dari kalangan para salaf apa kata Sufyan taala ya ma syai'an ashadda alayya min niyyati tidak pernah aku menghadapi sesuatu yang paling berat seperti niatku karena niatku karena hati itu berubah-rubah maka ini adalah perjuangan seumur hidup ya, seorang harus selalu dia merasa ikhlas, tentu dia belum ikhlas bertingkat-tingkat. Mungkin dia merasa, tapi terus dia tingkatkan ya, dia tingkatkan. Uh, dia harus selalu mencari uh, apa namanya, cari muka di hadapan Allah. Jangan cari muka di hadapan manusia. Punya manusia itu nggak ada manfaatnya. Ya, manusia itu hanya sebab. Kalau Allah tidak kasih akibat, tidak akan ada akibat yang timbul dari mereka. Ya uh, orang muji antum juga nggak ada faedahnya, percuma. Ya uh, Allah lebih tahu tentang kondisi kita. Maka sudahlah kita. Yang penting cari perhatian di sisi Allah subhanahu wa taala. Di antaranya eh, uh, jangan biasakan diri kita untuk mencari penghormatan, mencari pengakuan. Itu penyakit yang merusak keikhlasan kita. Kita ingin diakui, ingin dihormati. Uh, saya kasih contoh di antara hal yang mungkin menghancurkan hati kita ketika kita mencari perhatian, mencari penghormatan. Ingatlah kisah Nabi Musa alaihissalam ketika dia bersama Nabi Khadir minta dijamu. Hatta ataya ama ahlaha bahwa jadah fi haji yuridu akama. Kata Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Nabi Musa Nabi Khadir berjalan sampailah mereka satu satu kampung e, fasta Mereka minta dikasih makan. Mereka lapar mungkin minta makan dari penduduk kampung tersebut. abau Ternyata mereka enggan tidak mau menjamu Musa dan Khadir. Siapa yang lebih mulia antum atau kita atau Nabi Musa? Nabi Musa kalimullah Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa. Dia minta makan enggak dikasih tidak dihormati oleh orang kampung tersebut. Apakah Musa marah-marah? Tidak. Ya. ya tidak hey, Saya ini Nabi loh. Enggak. Ya, artinya kalau kita tidak terbiasa menjadi pengakuan orang, ya sudah. Jangan. Ya, ini manusia sifat manusia. ingin diakui. Kita semua seperti itu. Saya tidak bilang saya. Kita semua seperti. Itu. Tapi kita jangan terbiasa seperti itu. Karena kalau terbiasa mencari pengakuan, akhirnya keikhlasan kita akan akan turun. Orang harga alhamdulillah enggak juga enggak ada masalah. Yang penting Allah sudah tahu selesai. Allah sudah tahu kita melakukannya. Ya, sebenarnya kita misalnya dokter berbuat baik sama orang mungkin misalnya ya resep ini seharusnya kalau wajarnya 500 ribu. Tapi ini orang miskin. adalah kasih 200 lah. Saya sedekah 300. Sampai perlu dia tahu. Seharusnya ini harga normal 500 ribu. Tapi saya 200 ribu aja lah. Enggak saya bilang, Bu, ini sebenarnya 500. Cuma saya kasih korting. Enggak usah. Allah sudah tahu ente niatnya untuk ikhlas. Sudah. Enggak usah butuh pengakuan dia. Udah itu 200 ribu. Udah. Enggak usah cerita sama orang juga. Saya juga sering bantu-bantu. Enggak usah cerita. Allah sudah tahu. Latih diri kita. Kalau Allah sudah tahu, Alhamdulillah. Enggak perlu orang lain tahu. Itu perlu dilatih dan berjuang. Dengan demikian, keikhlasan kita mudah-mudahan bisa bertambah. Dan kita semua uh, sulit untuk ikhlas, tapi berjuang. Allah alam bisa. Baik, syukran. Jazakallah khairan. Yang berikutnya, say. Amalan yang mana yang perlu diprioritaskan? Apakah untuk saudara atau untuk yatim piatu? Dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan saudara lebih dahulukan. Ya. Uh, wa dhal kurba haqqahu wal miskin wa benasabil. Contohnya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, berikanlah kepada kerabat hak mereka kemudian orang miskin kemudian ibni sabil ya jadi Allah mendahulukan penyebutan kerabat daripada uh, orang miskin misalnya laisal biro antuwal wujuhakum kil masyriq wal maghrib walakin al biro wal yaumil akhir wa atal malaikatu wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin di antara kebajikan kata Allah wa atal mala ala hubbihi dia memberikan harta yang dia sukai dawil kurba kepada kerabatnya waliatama dan anak yatim dan fakir miskin selalu kerabat didahulukan daripada penyebutan anak yatim dan dan apa namanya fakir miskin oleh karenanya jika kita punya kerabat yang sulit maka lebih utama kita membantu mereka karena kita dapat dua pahala pahala membantu orang miskin dan yang kedua silaturahmi Wallahu alam bisawab. Bukan berarti kita tidak kasih anak yatim sama sekali. Artinya ada prioritas ini kasih sebagian kasih anak yatim sebagian. Ada prioritas. Allah alam besar. Eh, syukur. 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 Nah, Pertanyaan yang berikutnya, uh, Ustadz, ibadah yang wajib lebih Allah cintai dibanding yang sunnah. Berarti jika istri sedang membaca Al-Quran, suami meminta untuk dibuatkan minum dan lain-lain, apakah lebih utama dibandingkan baca Quran? dan sholat sholat sunnah karena melayani suami merupakan ibadah wajib bagi seorang. Kalau <tuk> <tuk> bikin kopi cuma lima menit, ya bikin kopi dulu lah nanti abis itu baru <tuk> baru lanjut. Baru, iya lebih utama lebih utama adalah hal itu ketika suami menuntut maka lebih utama perintah taat kepada suami wajib. Adapun baca Quran masih ada waktu yang lain bukan berarti kita mendahulukan hak suami daripada Allah enggak Allah yang suruh kita untuk taat kepada suami jangan anti salah berprioritas kalau prioritas kalau suami minta kopi ya bikinkan kopi dulu bikin kopi dengan senyum jangan lagi buat Quranku gua dengan ngan senyum-senyum kasih bikin kopi baik-baik duduknya dengan enak dengan senyum sudah kasih sudah baca Quran lagi enggak apa-apa alhamdulillah ya uh, insyaallah insyaallah mudah insyaallah mudah ibu-ibu sampai segala 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 periode ibu-ibu ya ngaji-ngaji ya. melulu ngaji-ngaji melulu sama suaminya malah kurang perhatian. Sama ustadznya senyum-senyum sama suaminya tidak senyum-senyum. <laughs> Yang wajib senyum kepada suami bukan kepada ustadz. <laughs> Baik, silakan. Baik. Uh, Afarsad, uh, apakah anak berdosa jika anak lebih bersemangat dan memprioritaskannya untuk menuntut ilmu diri anak sendiri daripada mengajari anak-anak? Jadi, uh, kalau kita niatkan, kita, niat, kita harus ada waktu. Tadi kita tidak boleh boleh. anak-anak butuh diperhatikan. Anak, anak perlu kita ajak ngobrol, anak, -anak perlu kita nasihati. Ngobrol berdua, anak gini, dia, dia, anak-anak itu. Kalau kita ajak ngobrol, akan masuk ya, dia. apalagi omongan orang tuanya. Apalagi uh, mereka punya wibawa di hadapan anak-anaknya. Insya Allah, uh, ada waktu buat anak-anak. Jadi, bukan berarti tidak usah nuntut ilmu, nuntut ilmu juga, karena kita mendidik anak-anak juga butuh ilmu. Tapi jangan sampai melalaikan anak-anak. Anak-anak sekarang misalnya musim liburan ya saatnya kita dekat dengan mereka, saatnya kita ngobrol dengan mereka, saatnya kita kasih masukan. Anak kadang-kadang minta di telepon. Saatnya kita ngobrol sama mereka ya. Ya ini kita bicara meskipun ya ini bukan level kita, kita mau level sama. Eh, tapi namanya anak-anak butuh waktu. Kita mereka punya hak untuk kita wajib untuk memberi waktu kita untuk untuk mereka. Kalau nggak mau punya waktu anak nggak usah punya anak. Nggak ya. usah punya anak. Kalau mau punya anak ada konsekuensinya. Harus mereka punya hak untuk diperhatikan. Jadi silakan untuk ilmu, tapi ada waktunya kita uh, memberi pengarahan kepada anak-anak buah hati kita yang sangat kita cintai. Wallah alhamdulillah. Eh, shukran, Allah, Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, Sen, apakah jika kita melakukan suatu ibadah karena ingin mengharap janji Allah, apakah itu termasuk tidak ikhlas? Enggak, Allah, Allah Soalnya, yang suruh. Allah kalau enggak boleh, ngapain dijanji-janji sama Allah? Berarti Allah janji palsu dong. <tuh> Misalnya Nabi SAW mengatakan man an fi wa fi rahimah. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, Lapangan rezekinya, sambung silaturahmi. Ya Nabi yang bilang, siapa yang ingin? Terus kita bilang engkau lu silaturahmi enggak boleh hadap rezeki, enggak enggak logis. Boleh, tetapi niat utama harus tetap akhirat. Niat utama harus tetap akhirat, kita mendompleng ingin rezeki dilancarkan. Ingin umur dipanjangkan dengan silaturahmi boleh yang nganjurin siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang menganjurkan. Seperti kata dalam hadis Qudsi misalnya, Ya benar Adam, anfiqun fiqalik. Wahai anak Adam, berinfaklah, aku akan infak kamu. Kemudian kita berniat kalau kita berinfak agar kita lancar uh, rezeki kita karena kita mengeluarkan Allah kasih. Kita keluarkan Allah kasih. Nggak apa-apa, yang penting niat kita paling utama adalah surga. Mendompleng niat seperti itu diperbolehkan dalam syariat. Apalagi ada dalil-dalil yang yang memotivasi hal tersebut. Tapi Nabi, mana kosa soda kota min Sedekah tidak akan mengurangi harta. Sehingga orang memahami berarti akan menambah. Saya ingin menambah harta saya dengan banyak bersedekah, dengan bayar zakat. Lakukan, tidak apa-apa. Tapi yang paling utama adalah selalu pahala akhirat. Allah alam bisawab. Ya, Saat, izin dengan, sesi sudah, rakyat waktu rakyat, berbuka saya, di situ. Di Bekasi, di mana ini? Lokasi di mana? Saat oh, iya. Di Tangerang, Tangerang, Tangerang sudah buka belum? Belum. Belum, Ustaz. Masih ada waktu 40 menit lagi. Oh, masih lama ya. Masih lama. Ayo. Ayo, Ustaz. Nah, Lama-lama nanti ]nya aroma ]nya. gorengan mulai masuk ke sini tuh, Hati -hati. Siap, Ustaz. Okay. Izin sesi terakhir, Ustaz. Oke, okay, oke, okay. silakan-silakan. Ya, Baik. Nama saya Rizky bin Yuliadi Tasikmalaya. Orang tua saya sudah berumur 60 tahun. Dari mana mereka harus belajar ilmu agama karena mereka sudah tidak sanggup menerima yang berat. Apakah mereka harus belajar ilmu agama? Sesuai dengan kemampuan. Orang-orang tua banyak yang dapat uzur. Mereka tidak mengenal Islam karena memang Islam mungkin kurang uh, berkembang zaman. Tidak seperti zaman sekarang. Zaman sekarang, Alhamdulillah banyak dai, banyak orang belajar bukan cuma lulusan dalam negeri, bukan lulusan luar negeri sehingga ilmu tersebar. Orang tua kita dulu banyak dapat uzur. Mereka nggak ngerti mereka punya niat baik mungkin salah ibadah salah ini nah tugas kita sebagai anak kita yang 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 mampu ditangkap oleh orang tua saatnya kita berbakti sama orang tua sampaikan yang ringan yang mereka bisa pahami e, jangan jangan mengangkat suara jangan jangan bentak-bentak kalau mereka nggak ngerti mereka nolak ya pelan-pelan disampaikan ya sebagaimana dulu mereka sangat sayang kepada kita dengan penuh kelembutan dengan penuh kesabaran kita juga bersabar kepada kepada mereka. Jangan kita bilang langsung kita bahas mbah mbah umur sudah mau mati ayah sudah mau mati ini skala prioritas nih kata Ustaz Firanda begini ah benar nggak paham. Gak usah kita bicara aja langsung yang muda-muda lah -muda, ini langsung diarahkan bagusnya begini bagusnya begini gak usah banyak ceramah sama orang tua. Yang paling yang penting adalah kita berakhlak mulia, jangan pelit. Kalau kita sering kasih duit sama orang tua, insya Allah orang tua sayang sama kita lebih sayang. Mereka sudah sayang tentunya, tapi mereka akan lebih sayang karena mereka merasakan kebahagiaan ada anak yang perhatian sama sama mereka. Jadi jangan terlalu banyak teori, praktek yang lebih utama. Allah alam bisa. Baik. Eh, Satu pertanyaan. <laughs> izin Satu bertanya, Seth, Jika seorang terakhir. masih harus ya, melihat orang tua, sedangkan dia sedang sakit sehingga terbatas dalam memenuhi orang tua. Jadi harus bagaimana? Gimana, gimana? Jika seseorang pasti harus memenuhi hak orang tua, namun dia sendiri sedang sakit sehingga dia terbatas dalam memenuhi hak orang tua tersebut. Allah berfirman, Fattakulullaham mashtakum bertakwa semampumu. nafsan Allah tidak luar kemampuan. Seorang yang penting bagi kita ikhwan, banyak hal yang mau kita lakukan ya. Kita di luar aja, kita keluar aja banyak orang miskin, banyak orang susah, kita kan nggak mampu ya. Kita cuma kasihan. Banyak orang kita sebenarnya naik mobil enak, mereka ada yang jalan kaki, ada yang ini macam-macam tapi ya bertakwa semuanya Yang penting kita punya hujah di hadapan Allah. Kalau Allah tanya ya Allah kemampuan saya seperti ini. Sama di hadapan orang tua. Ya kalau kita mampu kita pingin belikan rumah orang tua, kita pingin belikan mobil, kita pingin apa kasih orang tua. Tapi kita gak mampu kita saja mungkin punya cuma punya motor cuma ya udahlah. Yang penting kita berusaha terbaik bagi orang tua yang kita bisa punya hujah di hadapan Allah. Kalau Allah tanya kita bisa jawab. Ya Allah itu semua kemampuan saya cuma semaksimal itu ya Allah Allah sangat memberi udur kepada hambanya Allah alam bisawab. ini saja yang saya sampaikan kepada Ayah, uh, para ustadz para wali murid para santri dan santriwati nah. sekolah al wildan uh, semoga semuanya diberkahi oleh Allah terutama di bulan Ramadan ini dan nah, semoga ya. Allah mungkuti nah, dosa-dosa kita dan menerima amal ibadah puasa kita kurang lebih saya mohon maaf hmm. wabillahi taufiqaladzim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh khair kepada sudah memberikan tausiahnya di sore hari ini menjelang berbuka puasa dengan skala prioritas dalam beramal. Mudah-mudahan kita bisa menyimak semuanya, para abi, para umi, asatiza, baik adik-adikku, baik tingkat SD, SMP maupun SMA, dan juga para masyarakat umumnya yang sudah bergabung, baik di Youtube, di Facebook, di Instagram, di Zoom, dan di media sosial lainnya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang tadi bisa kita dapatkan. Demikian, Ustaz Miftah. Mungkin nah. ada tambahan-tambahan informasi, Ustaz Miftah, ya. sebelum kita tutup. Nah. nah. jangan lupa, uh, ikuti terus program kajian-kajian Islam dari Al-Dan, Islamic School. Dan coming soon, insya Allah kita akan ada kajian dari Ustaz Subhan Bawazir. Insya Allah tanggal 28 April jam 10. Untuk info uh, berikutnya kita akan menyusul. Mungkin itu, Ustaz, dan nah. tambahan. Baik. Abi, Umi dan juga adik-adik semua, begitu pun para Satiza, kami undur pamit atas kajian pada sore hari ini. Baik Mas, kita tutup forum ini dengan membaca doa kafatul majelis. Subhanallahi Kami undur diri. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.